Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman seputar prakerja lagi nih. Nah, jadi prakerja gelombang ke-13 itu sudah ditutup ya teman-teman pada tanggal 10 Maret tahun 2021 dan itu sesuai banget dengan prediksi aku pada video sebelumnya mengenai tanggal pengumuman kartu prakerja gelombang ke-13. Jadi teman-teman semua yang sudah lolos, kalian bisa ikuti panduan mengenai cara membeli pelatihan sampai dengan selesai di video aku, kalian cek aja di playlistnya. Dan buat teman-teman yang gagal ya guys, kalian tunggu aja ya teman-teman, nanti kalian masih bisa kok bergabung di gelombang-gelombang selanjutnya. Nah, untuk gelombang ke-14 ini bakal dibuka langsung di hari ini, yaitu di tanggal 11 Maret. Nah, jadi teman-teman semua segera kalian update mengenai akun prakerja kalian. Itu artinya kalian segera mendaftar di akun prakerja kalian, atau kalian bagi yang gagal di gelombang sebelumnya, kalian pantau terus dashboard prakerja kalian ya teman-teman semua, karena kartu prakerja akan dibuka. Nah, jadi biasanya untuk pembukaan kartu prakerja itu sendiri, pendaftarannya dibuka di pukul 12 siang. Nah, jadi teman-teman semua jam 12 siang nanti atau jam 12 tanggal 11 Maret kemungkinan akan dibuka gelombang ke-14 ini. Nah, jadi teman-teman semua, pada gelombang ke-14 ini ada fitur terbaru terkait ya teman-teman, terkait akun peserta prakerja teman-teman semua. Oke? Nah, kira-kira fitur apakah itu? Nah, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka, dan itu merupakan sebuah kebaikan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, mengenai fitur terbaru yang kemungkinan akan ada pada kartu prakerja gelombang ke-14 ini. Nah, fitur ini belum ada di gelombang-gelombang sebelumnya. Jadi, kalian wajib mengetahui mengenai hal ini teman-teman agar kalian tidak ketinggalan berita mengenai kartu prakerja. Nah, jadi teman-teman semua, berbeda dari gelombang sebelumnya, di gelombang ke-14 ini akan ada fitur baru yang diharapkan dapat membantu para pendaftar kartu prakerja ini. Nah, fitur tersebut adalah informasi yang akan muncul saat dinyatakan tidak lolos seleksi. Nah, di gelombang-gelombang sebelumnya kan kalau kalian gagal pasti tertulis hanya kuotanya aja ya alasannya. Jadi sebenarnya tidak itu seperti itu teman-teman semua. Banyak alasan lain yang membuat kalian gagal. Nah, pada gelombang ke-14 ini bakal ada fitur yang akan memunculkan ya teman-teman jawaban kenapa sih kalian gagal pada gelombang ke-14 tersebut. Nah, di sana akan dituliskan alasan yang membuat pendaftar tidak lolos seleksi. Jadi kalian yang bertanya-tanya kenapa sih selalu gagal gitu ya. Nah, di gelombang ke-14 ini bakal kalian temukan jawabannya teman-teman semua. Nanti pada gelombang ke-14 ya teman-teman, ini kata pihak PMO dari kartu prakerja, yaitu pada gelombang ke-14 nanti itu juga kami berusaha memperbaiki fitur, yaitu untuk teman-teman yang tidak lolos akan diberikan informasi di dashboardnya masing-masing alasan kenapa teman-teman tidak berhasil menerima kartu prakerja. Nah, fitur baru ini sebagai respons atas banyak pertanyaan mengapa seseorang tidak kunjung dinyatakan lolos dan lainnya. Jadi teman-teman, ini akan kami berikan informasi. Barangkali nik teman-teman semua masih tercatat di Kementerian Pendidikan sehingga membuat kalian gagal. Nah, jadi teman-teman semua, nanti bakal muncul yang namanya alasan kenapa kalian tidak lolos. Ini bagus banget ya teman-teman, sehingga kalian bisa mengetahui ternyata hal ini yang menyebabkan kalian gagal. Nah, kami memiliki nik dari kementerian dan lembaga yang merupakan kelompok-kelompok yang dilarang untuk menerima kartu prakerja, termasuk juga di masa pandemi ini. Nah, jadi teman-teman semua, nanti nik kalian itu ya teman-teman bakal dicek ya guys, apakah memang kalian layak untuk menerima bantuan ini ataukah tidak. Sistem otomatis langsung mengecek teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua ya guys,
kalian wajib aja pantengi channel YouTube ini. Aku bakal informasikan ke teman-teman semua mengenai gelombang prakerja. Nah, jadi teman-teman semua yang dinyatakan gagal di gelombang sebelumnya, kalian tak perlu untuk mendaftar ulang. Kalian cukup untuk klik tombol gabung aja ya teman-teman, yang akan dibuka nanti gelombang ke-14. Jadi kalian wajib untuk update terus mengenai kartu prakerja ini. Nah, semoga kalian yang menonton video ini bakal lolos di gelombang ke-14. Amin. Nah, sekali lagi buat kalian pendaftar baru, kalian wajib mengetahui beberapa hal sebelum kalian mendaftar di kartu prakerja agar teman-teman semua kemungkinan bisa lolos di kartu prakerja. Karena ada beberapa penyebab kalian gagal tadi ya teman-teman semua, dan ada beberapa peraturan terbaru yang ada pada kartu prakerja tahun 2021 ini. Nah, jadi kalian wajib mengetahui hal itu. Dan untuk teman-teman yang sudah lolos di gelombang ke-13, kalian sekarang bisa untuk membeli pelatihan. Nah, kalian cek panduannya dengan benar agar kalian tidak mengalami kendala ke depannya ya teman-teman. Oke, nah jadi semoga ini bermanfaat. Aku pasti informasikan terus-menerus mengenai kartu prakerja. Maka dari itu, jangan lupa diklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.